الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وإن الله تعالى وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جماعة، para hadirin, hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian, pertama-tama kalinya marilah lebih dahulu kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha gagah lagi maha perkasa. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan bagi kita tentang agama kita. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Dialah malaikat Jibril yang telah datang kepadamu untuk mengajar kamu akan urusan agamamu. Dalam masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyampaikan khabar gembira bagi mereka yang beriman, yang beramal, yang berusaha untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan kalimah-kalimah yang lain. Tidak lupa pada Nabi juga sentiasa memberi peringatan agar kita tidak lalai daripada tanggungjawab memikul amanah Allah Subhanahu wa taala.
Sewaktu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan kepada kita beberapa bentuk kewajiban, maka janganlah kamu cuai daripada melaksanakan tanggungjawab yang telah diperwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya para hadirin, hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian, dalam perbincangan kita yang lalu, kita telah menyebut tentang punca kelemahan atau kejatuhan umat Islam, yang di antaranya adalah kerana lemahnya kita dari sudut penguasaan terhadap ilmu dan pengetahuan. Sehingga di zaman kita ini, kita lebih kepada mengguna apa yang telah dicipta oleh orang lain. Suatu seorang ulama besar daripada Lebanon, nama dia Syekh Amir Saqib Arsalan, pernah menulis dalam satu kitab yang diberi nama Sulhafat wal Arani, Kura-kura dan Arnab, satu perlumbaan yang umat Islam dibandingkan dengan kura-kura. Adapun orang kafir, terutamanya dunia barat, dibandingkan seperti Arnab. Dan dalam perlumbaan itu, Arnab telah meninggalkan kura-kura sehingga 100 tahun ke hadapan. Bayangkan, kalau kita kejar pergi 100 tahun, dia dah jadi 200 tahun. Kalau kita kejar 200 tahun, dia dah jadi 400 tahun. Jadi dari sudut ilmu dan pengetahuan, terutamanya hal-hal berkait rapat dengan perkara dunia, memang sejak daripada dulu lagi umat Islam dengan orang kafir tidak pernah memiliki bentuk kekuatan yang sama rata. Bahkan zaman Rasulullah sendiri pun umat Islam 313 orang berperang dengan orang kafir yang lengkap dengan persenjataan lebih daripada 1000 orang. Jadi dari satu sudut memang apalah ni ilmu keduniaan, kita tidak pernah sampai ke peringkat boleh menandingi orang kafir. Tapi kita ada kelebihan dari satu sudut, ialah ilmu akhirat, ilmu yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang boleh memantapkan keyakinan kita terhadap urusan agama. Sebab tu walaupun kita lemah dari sudut penguasaan ilmu dan pengetahuan dalam urusan dunia, tapi kita ada kelebihan dari satu sudut tentang urusan akhirat yang tidak ada pada orang kafir. Jadi sebab itulah kita hendaklah berusaha untuk mempelajari urusan agama kita sebaik mungkin, sehingga kita boleh memimpin manusia dalam urusan dalam urusan ketuhanan, membawa mereka kepada petunjuk dan hidayah Allah. Kerana tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih sempurna melainkan apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memimpin kita ke arah petunjuk dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu Allah berfirman, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya
Inilah dia kitab suci Al-Quran yang memberi petunjuk kepada manusia ke arah jalan yang paling lurus. Dalam erti kata, apabila kita belajar ilmu agama, kita kena tanam dalam diri kita keyakinan sehingga kita sentiasa bersama dengan petunjuk Al-Quran, sentiasa memperjuangkan di mana kehendak dan tuntutan Al-Quran, dan kita menyampaikannya kepada bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekeliling kita pada hari ini. Jadi sebab itulah kita perlu berusaha untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan bagi kita memantapkan keyakinan kita dalam urusan agama. Sebab itu kita belajar berkenaan dengan tauhid, di mana keimanan itu dia bersifat yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang dia meningkat dan kadang-kadang keimanan ini dia akan menurun. Meningkatnya keimanan sampai ke satu tahap kita rasa manis dalam beragama. Kita manis dalam menyerah diri kepada Allah, berusaha untuk menegakkan kalimah Allah. Dia semacam ada satu ledakan, satu dorongan daripada dalam diri kita dengan kekuatan iman tadi untuk kita beramal, untuk kita beribadah, untuk kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu yang seumpama inilah yang perlu kita gali agar dapat menjadikan kita Muslim yang benar-benar berpegang teguh tentang agama mereka sendiri. Sebab itu kalau kita lihat, di antara sumber kekuatan kita adalah kekuatan akidah dan pegangan. Dan apabila akidah dan pegangan kita lemah, dia akan menyebabkan pegangan agama kita juga akan jadi menurun. Sebab itu perlunya kita berusaha keras. Di antara sebab kepada kelemahan itu juga ialah apabila kita meletakkan kecintaan kita terhadap dunia kita lebih daripada kecintaan kita kepada akhirat yang kekal abadi. Sebab itu kalau kita lihat dari satu sudut, di mana dunia ini sebenarnya sebahagian daripada penipu daya. Sebab itu kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan bahawa dunia itu adalah salah satu daripada penipu daya yang sentiasa mengheret kita ke arah menjauhkan diri daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana kita meletakkan kecintaan kepada dunia lebih berbanding dengan cintanya kita kepada hari akhirat, dan akhirnya dunia itu sedikit demi sedikit akan menjauhkan kita dengan urusan agama kita. Sebab itu kalau kita buka kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Kadir Zaidan, dikata di antara penipu daya itu, dia banyak penipu daya ini, antaranya ialah kesenangan dan kemewahan dalam hidup. Jadi kalau kita hidup senang, hidup mewah, harta banyak, akan menyebabkan kita terdorong untuk ditipu dengan kesenangan itu. Sebab itu kita tidak boleh leka dengan berbagai bentuk kekayaan yang kita ada. Di antaranya juga perkara yang boleh dikira sebagai penipu daya ialah pangkat dan kedudukan. Pangkat dan kedudukan ni juga kita dapat lihat ada orang dia dijauhkan daripada agama dengan sebab pangkat dan kedudukan. Sebab itu ada orang dia menggunakan pangkat itu untuk kepentingan diri dia, keluarga dia,
sehingga dia rasa tak nak lepas jawatan itu, pangkat dan kedudukan itu, sehinggalah sampai ke peringkat hari demi hari mereka akan jadi lebih jauh daripada agama. Sebab tu ada orang dia sanggup membunuh kerana pangkat dan kedudukan. Godaan syaitan juga termasuk dalam erti kata sebahagian daripada perangkap yang menipu daya. Sebab tu syaitan dan keberhalaan, dia merupakan sesuatu yang boleh membawa kita kepada perbuatan syirik kepada Allah SWT. Itu alangkah ramainya di kalangan mereka yang terpedaya dengan pujuk rayu syaitan, sehingga mereka akan menjadi semakin hari semakin jauh dengan agama. Terutamanya apabila kita meletakkan nafsu dan syahwat itu di hadapan. Sebab itu kalau kita lihat, nafsu dan syahwat ni selalunya dikaitkan dengan perempuan. Sebab itu ramai orang yang sampai ke peringkat bila berada di tempat yang tinggi dengan kejayaan yang dimilikinya, akhirnya dia boleh jatuh dengan sebab perempuan. Itu pun berlaku juga. Bahkan saya pernah dengar syarahan Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Selangor, dia kata di pejabat agama sekurang-kurangnya dalam satu hari itu lebih daripada dua sehingga tiga pasangan datang untuk berkahwin dengan pasangan masing-masing, sedangkan salah satu daripadanya masih belum memeluk agama Islam. Itu berlaku. Umpamanya kalau datang tu perempuan Islam, hak lelaki tu masih belum belum memeluk agama Islam lagi. Ataupun yang lelaki tu Islam, yang perempuan tu belum memeluk agama Islam lagi. Tapi dia nak kahwin ikut cara Islam. Bila tak diberi kebenaran, dia cuba untuk berkahwin dengan cara agama lain. Ada yang ikut Hindu pergi kat Batu Kev, kahwin ikut cara Hindu. Ada juga yang pergi masuk gereja, kahwin ikut cara Kristian. Selepas beberapa ketika, pejabat agama pergi buat spot check balik, tengok-tengok dah dapat anak dah. Maknanya mereka berkahwin dengan cara yang salah. Kenapa? Kerana nafsu dan syahwat itu berada di hadapan. Perempuan boleh menyesatkan mereka daripada jalan kebenaran. Sebab itu nafsu dan syahwat juga sebahagian daripada bentuk penipu daya yang boleh menjauhkan kita daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara perkara yang dikaitkan dengan penipu daya juga ialah keturunan yang hebat-hebat. Sebab tu kadang-kadang kita dapat lihat bila seseorang itu daripada keturunan yang baik-baik, kadang-kadang dengan keturunan itu dia tertipu sehingga dia boleh terjebak dengan perkara-perkara yang salah. Sebab tu terlibat dengan dadah, terlibat dengan macam-macam. Kadang-kadang anak orang besar-besar, anak datuk, anak tan sri, ada juga anak tok-tok guru, anak tokoh-tokoh agama. Pasal apa? Pasal dia tertipu dengan faktor keturunan tadi yang boleh menyebabkan dia rasa bangga dengan keturunan. Akhirnya semakin hari dia semakin jauh daripada pegangan agama, dan dia boleh jadi sesat daripada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita perlu berusaha untuk memperteguhkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah sehingga
kita menjadi kuat pegangan agama kita, menjadi kuat di mana pegangan kepada adat resam kita sendiri, sehingga kita tidak mudah tertipu. Bahkan kalau kita lihat dari satu sudut, di antara faktor yang boleh menyebabkan kita dapat memperkuatkan pegangan agama kita, di antaranya kita hendaklah sentiasa berusaha untuk mempelajari perkara agama, terutamanya dalam perkara akidah, supaya dengan bertambahnya ilmu dan pengetahuan, kita akan dapat membina kekuatan keyakinan berasaskan kepada ilmu. Sebab itu ilmu ni, bila meningkatnya ilmu, akan meningkatnya keyakinan. Itu dia sinonim. Sebab itu kita belajar ilmu ni diibaratkan seperti kita memberi makan kepada jiwa kita yang lemah. Sebab kita ni hidup tak terlepas daripada rohani dan jasmani. Jasmani kita dia memerlukan kepada makan minum. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, dia kata berhajatnya kita kepada makan dan minum satu hari satu malam, paling kurang dua kali sehari. Mungkin report waktu berbuka sekali, waktu kita bersahur sekali. Jadi kalau kita makan dua kali sehari, itu bermakna kita dah boleh meneruskan kehidupan kita. Tapi makanan kita kepada jiwa, makanan kita kepada hati dan naluri kita, hakikatnya kita memerlukan kepada makanan jiwa itu setiap detik dan setiap saat, setiap masa dan setiap ketika. Kita memerlukan kepada ilmu, kita memerlukan kepada amalan, dan kita memerlukan kepada makanan jiwa itu secara total. Sebab itu kata seorang ulama besar, Jalaluddin Al-Qasimi, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, dia kata perlunya kita kepada ilmu dan pengetahuan, sehingga kalau kita meninggalkan ilmu dan pengetahuan itu selama 3 hari secara berturut-turut, sudah cukup untuk menyebabkan hati kita mati. 3 hari je kita tak belajar, boleh menyebabkan hati kita mati. Macam kalau kita tak makan 3 hari, kita jadi lembek, tak boleh nak meneruskan kehidupan. Kenapa? Jasmani kita tak diberi makan, tak ada makanan, tak ada minuman. Maka begitulah dengan jiwa, keimanan dan keyakinan dalam diri kita. Kalau kita tidak beri makanan kepada jiwa selama 3 hari berturut-turut, sudah cukup untuk menyebabkan hati kita mati. Sebab itu di samping kita belajar, kita kena berusaha untuk beramal. Dengan kita beramal, beribadah, kita berzikir, berwirid, bertahlil, itu juga sebenarnya makanan kepada jiwa kita masing-masing. Sebab itu apa lama ni kata pengarang, kita hendaklah sentiasa basahkan lidah kita dengan zikir-zikir bagi kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, hati kita hendaklah sentiasa ingat kepada Allah. Bukan lidah saja kita berzikir dan bertahmid, tapi hati kita juga hendaklah sentiasa ingat kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita hendaklah sentiasa membaca Al-Quran sebagai suatu kitab petunjuk yang bertujuan untuk menjadikan hati kita semakin hari semakin tenang. Sebab Al-Quran ini apabila kita baca, kita mendalami, akan menyebabkan jiwa kita menjadi tenang.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah dengan mengingati Allah jiwa manusia akan menjadi tenang. Suatu ingat Allah dengan kita membaca Al-Quran, dan dalam masa yang sama hendaklah kita sentiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai aspek. Sebab itu waktu kita apalama nak tidur, kita kena ingat Rasulullah SAW, ingat sunnah Rasulullah. Bangun tidur, kita kena ingat sunnah Rasulullah. Termasuklah kalau sekiranya kita keluar rumah, kita masuk rumah, juga hendaklah sentiasa ingat kepada sunnah Rasulullah. Kita nak makan, nak minum, ingat kepada sunnah Rasulullah. Termasuklah juga bila kita mengenakan pakaian dan kita meninggalkan pakaian, kita juga hendaklah sentiasa ingat kepada sunnah Rasulullah. Pendek kata, sunnah Rasulullah itu sentiasa menjadi dambaan bagi mereka yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata seorang ulama besar, Syekh Junayd al-Baghdadi, dalam satu kenyataan kata beliau, di antara tanda seseorang itu cinta, kasih dan sayang kepada Allah ialah dia sentiasa berusaha untuk mencari ruang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk mengekalkan ketaatannya kepada Allah. Cari peluang apa sahaja ruang-ruang, terutamanya perkara-perkara yang diwajibkan oleh agama seperti sembahyang, puasa, zakat. Kita pelama ni membelanjakan harta pada jalan Allah, menunaikan tanggungjawab haji. Kalau kita ada peluang, kita jangan lepaskan peluang itu. Kenapa? Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah di antara tanda di mana seseorang itu cinta, kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, di dalam kesibukan kita menunaikan urusan agama, menunaikan tanggungjawab kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan merasa kesal apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kita hidup beragama ni, sememangnya kita tidak boleh lari daripada ujian. Lebih-lebih lagi bila kita berjuang. Kalau kita berjuang, sudah tentu di hadapan kita banyak rentangan, banyak tribulasi. Dan kita meneruskan perjuangan itu pada hakikatnya adalah sebahagian daripada cara untuk kita meningkatkan keimanan dan keyakinan kita dalam beragama. Suatu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan para sahabat yang berjuang bagi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka itu, annannasa jama'u lakum, sesungguhnya manusia sedang mengumpulkan bala tentera dan kekuatan bagi memerangi kamu, maka jawab orang yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu hadha ma wa'adallahu wa rasuluhu. Kata mereka, ya benar, inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah tidak janjikan orang yang berjuang ni dengan kekayaan, dengan kesenangan dan kemewahan, tetapi dijanjikan kepada mereka itu dengan berbagai bentuk ujian. Lalu kata Allah, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidak bertambah. Wa ma zadahum, kalau kita belajar bahasa Arab, kalimah zada itu kalau diterjemah dalam bahasa Melayu maknanya bertambah,
mana tidak bertambah bagi mereka itu dalam diri mereka, illa kecuali imanan wa taslima, keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini secara jelas menunjukkan kepada kita melalui perjuangan kita berusaha untuk meninggikan kalimah Allah, itu merupakan salah satu daripada jalan untuk kita meningkatkan keyakinan kita kepada agama yang Allah Ta'ala jadikan ia sebagai satu pegangan dalam hidup kita. Kalau zaman dulu mereka berjuang bersama dengan Rasulullah di medan-medan peperangan, sanggup berdakwah, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada perkara mungkar secara berterusan tanpa henti, itulah yang dikatakan perjuangan. Zaman kita ni juga, kita tidak boleh memada dengan pergi masjid balik masjid, pergi pasar balik pasar, pergi pejabat balik pejabat, lepas tu kita rasa kita dah beragama. Tak cukup dengan sekadar ini. Di mana perjuangan kita? Di mana dakwah kita? Di mana pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah apabila di mana ada seruan untuk berjuang, umpamanya zaman kita ni, kita berjuang untuk menegakkan agama melalui proses pilihan raya, kita berjuang untuk menegakkan agama melalui cadangan untuk kita meminda perlembagaan, misalnya untuk memastikan RUU 355 itu memberi kuasa yang lebih kepada mahkamah syariah. Jadi untuk di mana meninggikan syariat Allah di atas muka bumi ini, walaupun hanya sekelumit tenaga yang kita keluarkan demi kerana agama Allah, nescaya dia boleh memperteguhkan keimanan dan keyakinan kita. Sebab itu kita jangan rasa pedak untuk kita berjuang. Jangan kita rasa lemah, kerana perjuangan itu tanda seseorang itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Sebab itu datang berbagai bentuk tribulasi, berbagai bentuk halangan, berbagai bentuk ujian, kita tidak merasa kesal. Kita tak kesal kepada ujian itu. Bahkan dengan adanya ujian itu, kita akan merasa lebih bersemangat. Berusaha untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merupakan suatu bukti kepada tanda cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di mana kita tidak boleh menganggap di mana usaha untuk meninggikan tuntutan agama itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Yang kita anggap sia-sia. Kerana berjaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah. Allah yang akan memberi kejayaan apabila Allah menghendakinya. Kita dituntut hanya untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hati-hati manusia, itu kerja Allah Ta'ala. Dia boleh menarik hati manusia untuk menyokong perjuangan. Supaya rang undang-undang itu ditegakkan di atas muka bumi kita yang bertuah ini. Dan masih yang sama juga, di antara tanda cintanya seseorang kepada agama Allah, iaitu mereka tidak rasa senang terhadap berbagai bentuk kemaksiatan, berbagai bentuk kemungkaran, berbagai bentuk di mana jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Kenapa? Kalau umat Islam hari ini, kalau kita lihat dari satu sudut, dengan sebab kelemahan iman itu, mereka runtuh akhlak, runtuh perilaku, runtuh di mana budi pekerti yang ada dalam diri, sehingga mereka rasa lebih mudah untuk terjebak dengan perkara-perkara jahat, perkara mungkar, berbagai bentuk rasuah dan sebagainya. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dia tidak rasa selesa dengan keadaan itu.
Kalau jiwa kita beriman kepada Allah, kita akan rasa tak selesa dengan maksiat. Kita akan rasa tak selesa dengan kemungkaran dan berbagai bentuk perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lihat Rasulullah sentiasa mencela di mana peribadi yang terlibat dengan larangan yang datang daripada Allah. Rasulullah ni kalau orang hina dia, dia tak marah. Tapi kalau orang hina agama Allah, melakukan perkara mungkar yang ditegah oleh Allah, itu menyebabkan Rasulullah menjadi seorang yang pemarah. Kenapa? Kerana mereka memandang larangan agama itu sebelah mata. Jadi Rasulullah tak boleh kalau agama ini diperlekehkan oleh mereka. Dalam masa yang sama, seorang mengikut satu riwayat, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Abu Darda ni dia masuk dalam satu masjid di mana dalam keadaan di mana bila dia masuk dalam masjid itu, dia melihat ada orang mendirikan sembahyang secara yang tidak betul, mengikut cara Rasulullah SAW. Sehingga Abu Darda menangis teresak-esak. Dia menangis. Jadi orang tanya dia, Allah.
Seterusnya, Abu Darda apabila dia masuk ke dalam sebuah masjid, lalu dia menangis teresak-esak. Dan di waktu itu dia ditanya, "Wahai Abu Darda, mengapakah engkau menangis sehingga sedemikian rupa?" Maka jawab Abu Darda, "Aku masuk ke dalam masjid ini. Aku lihat orang-orang yang mendirikan sembahyang tidak sebagaimana aku lihat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Darda ni sahabat Nabi. Jadi dia tengok orang sembahyang tak betul, dia rasa sedih. Pasal tak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita lihat, cuma melihat orang yang berada dalam masjid. Sekiranya dia melihat orang yang berada jauh daripada rumah Allah, di pasar-pasar, di pusat-pusat hiburan dan berbagai tempat yang menampakkan mereka itu melanggar akan perintah Allah dan perintah Rasul, sudah tentu dia akan lebih menyedihkan lagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena ambil sikap, tidak boleh sama sekali memada dengan apa yang kita lakukan dari satu sudut, pergi masjid, balik masjid, pergi pasar, balik pasar, tetapi kita hendaklah melakukan lebih jauh daripada itu. Sentiasa berusaha bagi berdakwah pada jalan Allah, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada perkara mungkar, berusaha untuk meninggikan kalimah Allah. Allah berfirman di dalam surah Fussilat, di antaranya Allah menyebut, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang sentiasa menyeru kepada agamanya, serta beramal dengan amal soleh, seraya mereka itu berkata, "Sesungguhnya aku dari kalangan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut dalam satu hadis, kata Nabi, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqutu dhalika min ujurihim syai'a." Kata Rasulullah, barang siapa yang menyeru ke arah petunjuk Allah, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pahala-pahala yang diperolehi oleh orang yang mengikutinya, tidak akan dikurangkan oleh Allah baginya walaupun sedikit. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan orang-orang yang sentiasa berusaha untuk agama Allah, berdakwah dan menyampaikan agama Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah dengan kelebihan pahala yang melimpah ruah. Dan akhirnya untuk malam ini sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.